perekonomian dan Bisa rumah. Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Ali Hasan serap aspirasi masyarakat Kelurahan Utama Kota Cimahi saat reses 1 tahun sidang 2022-2023. Ali Hasan mengatakan berbagai aspirasi disampaikan masyarakat, mulai aspirasi dari kader Posyandu, kader PKK hingga pemuda Karang Taruna. Anggota DPR Provinsi Jawa Barat Ali Hasan serap aspirasi masyarakat Kelurahan Utama Kota Cimahi saat reses 1 tahun sidang 2022-2023. Ali Hasan mengatakan berbagai aspirasi disampaikan masyarakat, mulai dari aspirasi para kader Posyandu, kader penggerak pemberdayaan kesejahteraan keluarga atau PKK, hingga para pemuda Karang Taruna. Selain itu di wilayah Cimahi Selatan ini Ali menekankan hal yang cukup mengkhawatirkan adalah sulitnya akses masyarakat terhadap air bersih. Hampir semua RT permintaannya bangsa Posyandu, PKK, Serangan, Karang Taruna, segala macamnya. Ya begini kondisinya. Ya kalau saya melihat ada beberapa daerah lokasi yang cukup memprihatinkan ya. Kayak daerah sini saya sudah tahu masalah air aja. Karena pabrik yang memberikan jatah tidak semuanya. Menanggapi berbagai harapan masyarakat tersebut, Ali Hasan menekankan akan memperjuangkan yang terbaik bagi kesejahteraan masyarakat Jawa Barat. Humas DPRD Provinsi Jawa Barat melaporkan.